Informasi pertama pemirsa dari hasil pantauan sejumlah personel yang berjaga di pos Yang Citra Raya City, mulai dari mudik lebaran hingga memasuki arus balik mudik lebaran, tidak ditemukan kemacetan dan kecelakaan di sekitar jalan lintas Campi luar kota. Sejumlah personel gabungan sebanyak 15 orang yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan tenaga kesehatan terus berjaga dari awal lebaran hingga memasuki akhir lebaran kali ini guna memperlancar arus mudik dan arus balik lebaran. Disampaikan Ibda Mayadi, Kepala Pos Yang Citra Raya City, bahwa sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya kecelakaan dan kemacetan di sepanjang jalan lintas Jambi luar kota ini selama arus mudik maupun arus balik lebaran tahun ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini sudah memasuki arus balik mudik, di mana sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat. Namun dirinya menyampaikan kondisi arus lalu lintas masih aman dan tidak terjadi kemacetan sampai dengan saat ini. Lalin lancar, kemacetan juga tidak ada, alhamdulillah laka juga tidak ada, sampai detik hari ini belum ada. Kemudian bis sudah mulai berjalan mungkin sebagian untuk balik mudik. Dan juga truk-truk, mungkin muatan barang, bako, semuanya sudah berjalan normal. Sandi, Cek TV, melaporkan.